Yesus dari pecah-pecahkan, darahnya telah ditumpahkan, dan mereka merayakan. Lalu mereka minum, itu betul-betul minum. Bukan sambil kecil. Rotinya bukan posting, roti benar. Makanya Paulus mengatakan jika ada orang yang, jika mau mengadakan perjamuan, yang lain tunggu, jangan dulu datang untuk makan ini. Gitu. Nah, itu cara-cara yang tidak layak. Nah, tidak layak kedua adalah ketika orang hidup dalam dosa, tetap hidup dalam dosa dan mengambil perjamuan itu. Seperti Yudas. Dia tidak layak sebenarnya. Akibatnya celaka. Makanya di tempat kami, beberapa kali, atau hampir selalu, atau kadang-kadang saya berkata, Anda yang masih hidup dalam dosa, jangan mengambil perjamuan. Nah, untuk 11 kali atau 13 kali, tergantung kebutuhan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada masing-masing gereja. Bisa 10 kali, silakan. 11 kali, bisa 13 kali, bisa. Oke, cuma temukan. Berikutnya ada seorang pria usia 34 tahun, sudah menikah. Siapa Pak, sebenarnya terima kasih untuk Pak Eras dan tim, sehingga program Abang ini boleh ada. Istri saya bekerja sebagai accounting di klub malam atau diskotik. Tempat ini menjual alkohol, dilengkapi dengan karaoke room, dan menyediakan ladies companion. Saya ingin bertanya Pak, apakah boleh istri saya di ladies companion untuk menemani atau menghibur tamu karaoke ya, dalam bernyanyi, dan duduk untuk perempuan menampilkan cantik dan seksi sesuai keinginan tamu. Dan sering-sering kali itu terjadi hubungan kedekatan dengan pendamping itu. Dan bahaya ya, terus. Saya ingin bertanya Pak, apakah boleh istri saya bekerja sebagai accounting, dia bekerja siang sampai sore dan tidak ikut campur urusan operasional. Jadi hanya mengurus bagian keuangan atau pengeluaran. Saya kira kalau kita menjual jasa tidak bersalah, tapi usahakan jika ada pekerjaan lain. Tidak saja. Tetapi kalau hanya jual jasa tidak apa. Saya tidak tahu kalau ini karaoke keluarga atau kabel karaoke yang plus-plus ya. Kalau karaoke keluarga tidak masalah sebenarnya. Mungkin. Kakak saya adalah manajer yang mengelola klub malam tersebut. Klub malam ini, klub malam. Ya. Ya, tentu saja tidak ya. Terus, bagaimana menurut pandangan Pak Eras atas pekerjaan kakak saya ini jika dilihat dari sudut pandang Kristen? Banyak ya. Pekerjaan ini pekerjaan yang dalam tanda kutip bersentuhan dengan praktik-praktik kotor. Ya. Mestinya kita tidak bekerja di tempat tersebut. Ya. Oke. Okay. Sebagai tambahan informasi, kakak saya juga mengelola beberapa tempat klub malam dengan fasilitas yang kurang sama dengan karyawan yang mencapai ratusan. Terima kasih Pak Eras. Sebaiknya kita tidak bekerja di tempat di mana praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kesucian Allah dilakukan. Saya kira jawabannya cukup ini, ya. Karena kita juga harus mengerti, ya. Tidak bisa kata seharusnya. Kita tidak tahu tingkat kedewasaan Allah setiap individu. Ya. Tapi kalau istri dari penanya ada masalah, karena itu jual jasa. Hanya jika tidak sejahtera, tidak mungkin tali pekerjaan lain. Bagus. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 22 tahun, belum nikah, di Jawa Timur, Jemaat Pentakosta. Saya lupa, saya anak terakhir dari 7 bersaudara. Saya punya kakak laki-laki yang memiliki pergaulan bebas di luar. Dia sering melakukan kesalahan dan saya adiknya selalu terkena dampak dari masalah kakak saya ini. Setiap saya memberitahu mama, ayah, dan kakak-kakak saya yang lain, saya selalu disuruh sabar dan disuruh memaklumi. Setiap kakak-kakak saya yang lain memarahi kakak laki-laki saya yang ini, mama saya selalu cari masalah dengan anak-anaknya yang lain, seperti protes. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pesan dari teman dekat saya yang memang cukup dekat dengan keluarga. Dia memberitahukan bahwa kakak saya ini mengirim pesan kepadanya seperti ajakan tidur, disertai bahasa yang bersifat pelecehan. Di situ saya sangat malu dan kecewa, tapi saya bingung kenapa semua kesalahan yang kakak saya buat ini selalu saya orang pertama yang tahu, Pak. Saya capek banget, Pak. Saya dipermalukan berkali-kali oleh kakak laki-laki saya ini, Pak. Sebenarnya saya tahu dia main perempuan, suka minum, makan dugem, tapi ketika mencoba ngomong ke orang tua kami, respon mama saya denial, Pak, menyangkal. Kadang mama juga marah balik sama saya kalau saya membicarakan kakak saya yang ini. Di saat saya memberitahu masalah kakak saya yang kirim pesan seperti itu ke teman dekat saya ini, saya dan kakak-kakak saya yang lain juga dimarahi oleh mama, Pak. Tapi ke anak laki-laki yang melakukan kesalahan, dia diam saja. Saya merasa tidak adil, Pak, karena selama ini saya disuruh sabar, memaklumi, bahkan memaafkan kelakuan kakak saya ini. Tapi tidak ada yang pernah memikirkan bahwa saya malu dan saya kecewa, Pak. Respon mama saya cuma bilang kalau saya pasti lebih paham. Saya bingung, Pak, karena saya tidak pernah ditanya apakah saya baik-baik saja atau tidak. Saya ada pikiran mau mati saja rasanya, karena terus berhadapan dengan orang seperti kakak laki-laki dan mama saya yang sikapnya seperti itu, Pak. Terlalu cinta buta terhadap anaknya. Kamu itu egois. Kamu egois, kamu memanjakan perasaan dan kamu tidak dewasa. Kalau mama kamu tidak bertanya bagaimana kabarnya kamu baik-baik tidak, karena mama mengukur kau baik-baik saja. Jadi tidak perlu kamu ditanya secara mendetail. Yang kedua, kamu tidak perlu mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih seperti yang kamu harapkan. Kamu tidak perlu. Anaknya tuh anak ujung sulit membagi kasih kepada tujuh anak ini. Sebaiknya kamu diam, kamu mencari Tuhan. Tuhan bisa memberikan kamu kekuatan. Dan sejak hari ini kamu diam saja. Saya mau beritahu kepada kamu, kakak kamu yang rusak itu, yang dimanja oleh mamamu, akan menjadi rusak dan mamamu akan menyesal. Dan suatu hari dia akan tahu bahwa kamu anak yang baik, yang berusaha untuk menyelamatkan kakakmu dan mamamu, tapi mereka tidak mau. Jadi kamu tidak perlu menyesal dengan keadaan ini. Kenapa kamu menyesal? Kamu berharga di mata Tuhan. Saat ini kondisi saya malu, takut, merasa bersalah, kecewa, dan marah. Tidak perlu malu, tak perlu takut, merasa bersalah, apalagi kamu tidak salah. Merdeka. Merdeka. Di mana nih? Lomba. Ada lomba. Hah? Di Kemayoran. Sakit. Hah? Kenapa? Sakit. Kenapa, Lian? Siapa lagi? Ya, itu punya Simeo. Siapa tuh? Siapa? Si. Hah? Si Jari. Alah. Kenapa? Jatuh. Hah? Ini apa sih Simeo? Awalnya lemes. Kok bisa gitu? Di rumah sakit mana? Kalau di sini Pasaring. Kapan lama pulangnya? Iya. Makanya kalau mau main, nggak ada pasang Pasaring.
Rumah sakit mana, Melen? Itu halo, lagi kerja apa bagaimana? Si Juli maksudnya, si Juli. Makanya lemes aja. Ya, ilah. Kenapa sih ya? Dicek, dicek apa bilangnya? Bilangnya lu makan ubi aja lu, jangan makan yang lain-lain. Ini dari kapan, Melen? Dari kapan? Lemes-lemes gitu kan? Iya, dari kapan? Halo, oh, udah lama. Itu maksudnya keseleo tangan, tangan. Apa sih tadi bilang apa? Lah, deh, ya ilah. Makan itu cabai-cabai, itu cabai-cabai jangan makan dulu. Enggak ya lah. Masih di situ ya. Ya ilah, udah seminggu. Kok mau baru dengar lu, gua telepon kemarin nggak ngomong apa-apa. Oh, di rumah udah itunya. Ya, tiap hari Melen nginep di sini, gadangin. Iya, malam nggak usah tidur ya. Biar cepet sembuh aja ya, Melen. Ya elah, habis itu iya, ada kerjaan jadi nggak ini ya. Iya. Iya. Iya ini hari. Di halo. Di rumah sakit Pelinya itu apa, masih di UGD? Di infus. La ilah. Di infus gitu gitu ya. Ya. Enggak, dia rasanya apa di atas perut? Atas perut emang iya itu mah. Jadi enggak mau itu ya, enggak nafsu makan. Itu enggak buang airnya, itu enggak mencret. Iya, kalau itu mual-mual. Iya. Biar cepat sembuh aja deh. Juli. Iya. Bisa, tapi itu sembari duduk bisa tidur di situ. Kayak mama dulu, papa lu. Hah? Mana yang nawarin gua? Main. Wait, lu
Nggak bisa ya. Iya. Yang tempat itu ya. Iya. Mainan ngantuk lah. Nah, ilah. Melen itu aja rebahan nggak bisa lah ya, nggak ada bangku duduk gitu. Iyalah. Iya di bisa UGD nggak bisa ya, kalau di tempat yang dia udah masuk itu ada bangku. Ya dah Melen. Ya cepat sembuh aja ya. Hei, makannya jangan pedes-pedes tuh, dia asam-asam. Padang tuh jangan makan dulu tuh. Nah, cepat sembuh, Tuhan berikan kesehatan aja Melen juga ya. Kayak masuk di dia mah kalau ke dokternya selalu dipel nih. Susah ya, masih ditaruh di UG deh, belum ada tempat lah, penuh banget. Gracias.
Nih, Joni, Pak Aan, happy birthday. Susah sih enggak, maksudnya kita tuh lihat bagaimana reposisinya. Yeah.
Dan macam-macam lah sih. Makanya nasi juga ada. Makan-makan aja gitu nasi. Ya sekarang pagi makan. Enggak. Tuh kamu tuh mentos lagi tuh. Hah? Di sono katanya di Singapura dia kasih makan terus makan. Enggak. Di sini kamu enggak mau makan. Kayaknya mukanya tuh mentos lagi tuh. Biarin aja. Biarin makan cepet. Hidup tuh. Iya begitu Fe, orang suruh makan makan. Udah makan aja Fein, aku mesti maksain orang. Semalam orang pada dibeliin. Panasin sekarang orang enggak gitu. Itu nasinya udah dicampurin gitu, biarin abu yang makan. Kamu makan nasi di sini aja. Thank you.
itulah waktu itu bersama aku arah-arah masuk profesi satu orang itu tidak efektif kalau menurut gua kerja lu. Saya lebih makan ini sih, Fai. Ya. Makan, kasih kalian deh. Mak aja mau cuma bilang aja, bukannya bentuk saya itu deh. Iya, makannya sehari sekali. Dari itu makannya nggak banyak.
kayak kertas kertas kayak warna itu depan depan si Fuji ini nih.
masukin kacang nih. Kacang. Mana ini enggak ada nih. Satu satu lembar. Ih, anak ya, pencos tuh muka tuh. Nggak makan apa-apa. Ih, kamu pulang dari Singapura gemuk. Apa dimakan di sana? Ya, maknya aja bilang kemarin. Bikin ya. Bikin sendiri. Bikin nyangkut.
Apa maksud sih? Nggak kedengeran? Hah? Melian? Oh iya, di Pelni lagi. Katanya mahnya apa-apa yang lemes orangnya katanya. Melian di rumah sih udah seminggu apa berapa hari katanya. Terus dibawa. Mau lihat? Hah? Ya. Lu begitu lo. Iyalah. Ya enak, lagi ini dia udah pernah masuk rumah sakit, malah nggak nelfon juga, kita nggak ada yang datang. Di Pelni situ. Ya udahlah. Ini hari lo mau pergi kemana? Sarpong. Legok. Liwat enggak? Liwat enggak Tanah Abang? Merdeka. Merdeka. Lu kira bisa berapa juta yo? Bisa 100 lebih itu. Iyalah. Iya. Tapi kalau pintu aja mah enggak terlalu itulah. Pintu kamar mandi doang kan? Pintu kamar mandi sama pintu kamar. Oh, pintu kamar cuma satu. Yang lu buka pintu aja tuh. Kalau pintu mah enggak tuh. Cuman itunya aja. Debu dari semen. Iya. Ya gini aja, ada tukang, lu kan masih ada di rumah, kelihatan. Lu sore kan baru berangkat, ya kelihatan lah. Ya,
Gini aja, lu pokoknya kan pergi cuma sore doang. Ya bisa kelihatan lah lu. Besok hari Minggu. Mana ada tukang mau kerja sih hari Minggu? Nggak ada. Tuh yang di dekat sini nih, yang dekat mau ke Satpam, ada 3 rumah dari kemarin nggak kerja. Apalagi Minggu, mana mungkin mau kerja. Nggak mungkin lah Minggu. Pulang malam tuh ya. Si Cencen mau di rumah nih. Hah? Hah? Terus? Bayar enggak ya? Dah, biarin aja. Hah? Apa sih Kanada? Kanada mana? Si mami siapa yuk? Tsunami. Tahu dah. Berserah sama Tuhan. Dia yang jaga, lindungi. Pertolongannya yang ajaib. Wah, si Cencen nggak mau pergi juga ini hari. Nggak ada kaki dong. Iya. Lu sebutin itu $200 buat si Apo buat DP tuh. Lu sendirinya mau kan, lu tahu nggak tuh duit lu buat makan tiap hari, bilang ambilin 30 30. Gua mah udah lunasi tanggal 13, lu bayar 25 buat makan sama anak-anak gitu aja. Biarin aja, Tuhan yang maha tahu dia lah ya. Iya. Ayo, saya mau urusin ini dulu nih, banyak kerjaan. Tahu masak nasi lo, ya? Hah?
Fefe, dia lagi ngejahit. Maaf lah, si Fefe. Hah? Suruh beli pisang, Be. Pisang apa lo? Sunrise. Entah udah ntar. Ntar aja coba dia. Nah, ntar deh kalau dia ambil bawa nasi sekalian ke sono, ya. Di otak udah pakai batik, pakai apa tuh, kain apa tuh teh, jam doang.
susunya udah mau habis.
Presiden, hah? Presiden. Oh, Joko. Hah? Siapa? Joko. Joko, bukan si Julius. Yang benar lo. Kabar, kabar. Reklamasi. Presiden. Reklamasi. Gimana? Polaan dan mengajar. Oh iya. Masih dia ya. Iya. Julius. Kamu kelihatan aja, Fit. Dia sendiri yang kirim itu di grup itu, grup orang-orang sini ya. Enggak tahu di grup jemaat dikirim apa enggak. Oh, dia kirimnya di grup yang itu, PW. Proklamasi kemerdekaan Indonesia.